Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala, assalatu wassalamu ala nabiyyi la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ashhadu an la ilaha illallahul aliyyul a'la, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluhu al-murtaja syafa'atuhul udma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atinal hikmah wa alhikna bis-salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan beralihnya cuaca, bergantinya kesempatan, kita semua senantiasa sehat walafiat. Musim pancaroba, peralihan cuaca, biasanya banyak orang sakit, baik meriang, flu, batuk, karena pengkondisian tubuh dengan adaptasi cuaca yang ada. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan segenap keluarga besar Majlis Taklim Ummahat Rabu Pagi sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala jaga kesehatannya, berkah usia, berkah rizki. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita masih bisa mulazamah, istiqomah, hadir di majlis Rabu pagi, mudah-mudahan membawa berkah. Amin ya rabbal. Mari kita tawajuhkan hati, mudah-mudahan kita mendapatkan faidah dan kemanfaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ila al-khairi wa ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa sawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Segala sesuatu yang ada di hadapan mata, setiap kejadian yang berganti, siang menjadi malam, malam menjadi siang, yang awalnya kuat menjadi lemah, yang awalnya muda menjadi tua, semuanya pasti ada hikmahnya, pasti ada ibrohnya, pasti ada pelajaran penting. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Setiap pergantian kejadian apapun pasti ada hikmahnya, bakal jadi ilmu bagi orang-orang yang berpikir.
Maka tema kita pada pagi hari ini, kita akan membicarakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang memberikan inspirasi banyak nilai hikmah pelajarannya dengan Allah menciptakan makhluk ini, yaitu adalah burung gagak. Semua ciptaan Allah pasti ada rahasianya, tidak ada yang sia-sia. Wa ma khalaqta hadza batila, kata Allah. Allah tidak akan menciptakan sesuatu sia-sia, mustahil. Pasti ada hikmahnya, pasti ada pelajarannya, pasti ada rahasianya. Yang kita anggap tidak ada apa-apa, ternyata banyak apa-apa di balik penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk burung gagak ini. Dalam mitos zaman dulu, kalau ada burung gagak menjelang maghrib nemplok di atas rumah kita, tandanya apa, Bu? Bakal ada orang yang meninggal. Tuh, orang tua dulu begitu pikirannya. Kalau ala burung gagak, pak 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 pak, kan begitu ya burung gagak. Kalau ada burung gagak hitam nemplok di suhunan rumah kita, orang tua dulu, ya ini mah ada yang celaka, ini mah ada anu-anu, ada beh tanda-tandanya tuh. Kenapa? Inilah kadang-kadang sugesti, kadang-kadang kata-kata yang menjadikan belum tentu kehadirannya burung gagak itu menjadi sebuah alamat malapetaka ataupun celaka. Semuanya tidak akan terjadi manfaat dan madorot dalam kehidupan tanpa izin Allah Subhanahu. Bismillahilladzi la yadzurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul. Maka dalam kajian-kajian setiap ciptaan Allah, baik di darat maupun di lautan, semua ada hikmah pelajarannya yang bagi orang cerdas, bagi orang jenius, memiliki kesensitifan hati di dalam hatinya, setiap apapun yang ada dalam kehidupan pasti bakal jadi ilmu, pasti ada hikmahnya. Betul apa betul, Bu? Maka salah satunya adalah burung gagak. Apalagi burung gagak ini diambil sebuah hikmah kejadiannya, disebutkan di dalam Al-Quran. Maka burung gagak adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang menjadi inspirator, memberikan pelajaran, memberikan edukasi. Apa yang diberikan pelajaran oleh burung gagak melalui ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, nyohor. Kalau berbicara burung gagak, yang pertama yang terbesit adalah hal kematian. Betul, Bu? Karena burung gagak ini seperti burung titutit. Berarti burung titutit. Titutit, titutit, titutit. Kalau udah ada burung ini, orang tua kita, no, bentar lagi bakal ada yang meninggal. Itu burung titutit. Burung gagak datang, apalagi biasanya burung gagak kalau menjelang maghrib datangnya, malam datangnya. Orang tua dulu mah udah baik nyimpulin, wah ini mah bakal ada yang celaka, bakal ada yang meninggal. Maka burung gagak itu sebagai salah satu ikon simbol kematian. Karena memang Al-Quran mengangkat peristiwa kisah burung gagak ini perihal tentang pembunuhan Qabil dan Habil, putranya Nabi Adam alaihissalam. Pertumpahan darah pertama kali di muka bumi terjadi putranya Nabi Ibrahim, Qabil dan Habil.
permulaannya pembunuhan terjadi gara-gara apa Pak Ustadz? Gara-gara iri dengki. Gara-gara iri padahal mah percikannya kecil, gara-gara perselisihan, gara-gara iri, gara-gara dengki, ujung-ujungnya dendam kesumat sampai-sampai menumpahkan darah saudaranya sendiri. Betapa banyak di kehidupan ini terjadi pembunuhan bahkan antar saudara karena iri, karena dengki. Iri dengki adalah bisikan dari iblis laknatullah alaih. Maka dari mulai kurbannya Qabil dan Habil, Qabil berkurban, Habil berkurban, tetapi kurban yang diterima oleh Allah adalah kurbannya Habil. Qabil enggak nerima. Kenapa? Kita kan sama-sama kurban, kenapa kurban yang diterima adalah kurbannya Habil, saudaranya? Yang kedua, berkaitan dengan asmara, percintaan. Nah, ini juga gara-gara percintaan, gara-gara asmara, sampai-sampai menumpahkan darah, walau itu adalah saudara. Maunya Nabi Adam itu menjodohkan perempuan putrinya ke Qabil, bukan ke Habil. Dari jauh-jauh hari udah ngintek-ngintek, udah ngintip-ngintip, udah naksir-naksir, ternyata dinikahi sama orang. Oh, dendam di dalam hatinya. Udah mah kurban enggak diterima. Yang kedua, tentang masalah asmara percintaan, kalah dalam hal ini Qabil 2-0. Kurbannya enggak diterima. Yang kedua, masalah cinta asmara kalah-kalah juga, 2-0 kalah. Maka iri dengki sampai-sampai Qabil membunuh saudaranya Habil, walau itu sama-sama dalam satu ayah satu ibu. Ketika terjadi pembunuhan, inilah pembunuhan pertama sepanjang sejarah dalam kehidupan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah ini di dalam surah Al-Ma'idah ayat 31. Nah, ini bu kisahnya. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Faba'asallahu guraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhih. Qala ya wailata a'azzaztu an akuna misla hadzal ghurab fa uwari sawta akhihi fa asbaha minan nadimin. Kemudian Allah mengutus, mengirim burung gagak. Burung gagak ini dua, bertengkar, berkelahi, yang satu mati. Ketika burung gagak yang satunya mati, maka burung gagak yang satunya menggali-gali tanah. Gitu bu, ngaruk-ngaruk tuh. Paruhnya menggali-gali tanah untuk mengubur gagak yang satu yang dia bunuh di keruk-keruk tanah tuh. Dengan paruhnya digali oleh itu gagak, dikuburlah gagak yang dimatiin sama dia. Tujuannya apa? Tujuannya Allah liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi, memperlihatkan kepada Qabil yang membunuh saudaranya Habil, diberitahu oleh Allah bagaimana seharusnya dia menguburkan mayit. Inilah asal mulanya bagaimana kisah cerita menguburkan jenazah, dari mulai terjadinya pembunuhan Qabil dan Habil. Diutus oleh Allah burung gagak untuk menjadi percontohan, untuk menjadi inspirator. Qabil bingung, waduh, ini udah ngebunuh, terus bagaimana?
Karena zaman dulu belum ada percontohan diapain ini jenazah, diapain ini korban. Maka Allah memberikan sebuah petunjuk, dikirimlah dua ekor burung gagak, yang satu mati dikubur oleh si pembunuhnya. Dikeruk-keruk tanah, Kabil ngelihatin. Oh, bu. Supaya apa? Beginilah cara untuk mengubur jenazah orang yang mati. Bapak Ibu rahimakumullah, bapak-bapak, ada bapak-bapak satu orang ini. Nah, inilah ayat yang mengisahkan burung gagak sebagai inspirasi cara pertama kali menguburkan jenazah orang yang meninggal. Ternyata menurut ulama ahli tafsir, gagak ini datang setelah lamanya terjadi pembunuhan. Saya ulangi. Jadi udah ngebunuh, meninggal Habil, enggak diapa-apain, Bu. Bingung diapain ini ya? Kenapa belum ada percontohan kalau ada orang mati diapain? Setelah lama terjadi pembunuhan, maka Allah memberikan petunjuk kepada Qabil yang membunuh saudaranya, diapain itu Habil yang sudah dibunuh. Maka lihat dari penggalan ayatnya. Nah, ya wailata a'jaztu an akuna misla hadzal ghurab. Aduh, celaka. Nah, penyesalan. Biasanya kalau nyesel itu sudah apa belum, Bu? Yang diseselinnya sudah apa belum? Sudah. Artinya membunuh dulu lama terjadi itu Habil jadi bangke, kata begitu. Enggak diapa-apain. Maka dia nyesel, kenapa saya setelah membunuh tidak seperti gagak ini? Paham, Bu? Gagak ini bertengkar, berkelahi, mati langsung dikuburin. Kalau Kabil enggak, setelah dibunuh diantepin, bingung diapain. Nah, penyesalan inilah yang terjadi, disampaikan oleh Kabil. Aduh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu seperti burung gagak ini? Ketika burung gagak ini membunuh, maka gagak yang dibunuhnya langsung dikubur. Kalau Kabil mah enggak, sesudah membunuh dibiarin. Kenapa belum ada percontohan orang meninggal saat itu diapain? Maka menurut para ulama, nah, setelah Habil ini membunuh, Kabil membunuh Habil, jasadnya Habil yang sudah dibunuh, menurut para ulama digotong-gotong, disembunyiin, dibawa ke sono takut ketemu, dibawa ke sono takut ketemu. Menurut para ulama, terjadinya pembunuhan hingga dikuburnya itu berlangsung 1 tahun. Jadi jasadnya Habil setelah dibunuh 1 tahun diumpetin, dibawa ke sana diumpetin, dibawa ke sana diumpetin. Seperti itulah kalau orang hidup dalam kesalahan, kemana-mana ngebawa salah. Betul, Bu? Kalau orang bersalah kemana-mana gak bakal tenang. Hidupnya gundah gulana. Ketemu si Anu punya utang, gak jadi. Ketemu ke malam pengajian malam hari Senin, aduh ada si Anu, gak jadi. Gara-gara punya utang. Kalau orang punya salah, hidupnya jadi sempit. Betul, Bu? Coba kalau kita enggak baik sama orang, kita punya utang sama orang, beuh ilah kemana-mana kagak tenang. Sampai-sampai keluar rumah mau belanja ke warung sayur kagak berani. Ke rumah nih mau beli sayur ke warung kagak jadi, takut ketemu sama si Anu. Ah mau belanja, ah mau ke warung sayur, malu mau beli tempe sama kangkung.
pas mau ngelangkah dalam hatinya, waduh, perasaan si Anu sama juga belanjanya di warung itu, agak jadi. Tuh Bu, orang bersalah, orang punya salah, biasanya hidupnya jadi sempit, kemana-mana kagak ujung-ujungnya ngurung di rumah, baiknya kemana-mana. Mendingan kalau musim hujan mah enak di rumah. Wah, ini mah seperti hanya Qabil setelah membunuh Habil, 1 tahun jasadnya disembunyikan. Maka inilah sejarahnya, dalam kultur budaya kehidupan manusia ada sebuah tatanan masyarakat yang kalau orang mati enggak langsung di simpen di mana bae, disembunyiin. Ternyata ini asal mulanya. Dulu Qabil setelah membunuh Habil enggak langsung dikubur, karena memang belum ada percontohan, disembunyikan di sana, disembunyikan di sini selama 1 tahun. Inilah yang menjadi sejarah adanya tatanan kehidupan manusia, bila mana ada orang yang mati meninggal enggak dikuburin, disembunyiin di gua, di mana ada begitu ya. Nah, inilah sejarahnya. Setelah 1 tahun pembunuhan terjadi, faba'asallahu guroban, maka Allah mengutus gagak ini menjadi inspirasi bagaimana caranya menguburkan orang yang mati. Maka gagak itu hadir ke muka bumi bukan membawa malapetaka, tapi justru menjadi solusi, jalan keluar, bahkan bagi seorang killer, pembunuh sekalipun, Qabil setelah membunuh saudaranya Habil. Maka adabnya bila mana ada orang meninggal, segerakanlah berikan penghormatan dan penghargaan kepada orang yang meninggal dengan cara yang baik, dengan cara terpuji walau dia sudah meninggal. Ketika hidup kita hormatin, sudah meninggal kita hormatin, masih hidup kita hargain, sudah meninggal kita hargain. Bagaimana agama Islam ada babul janazah, maka bila mana ada orang meninggal, sunnah untuk disegerakan. Tuh Bu, jangan kayak Habil 1 tahun dibiarin baik, sampai busuk, sampai bau, digotong-gotong, kata orang Sunda mah ngegotong rahul, ngebawa-bawa bohong kemana-mana, merasa bersalah. Kenapa? Karena kesalahannya belum tuntas. Setelah Habil dibunuh enggak langsung dikubur, 1 tahun kemana-mana. Maka orang yang punya masalah, masa lalunya bermasalah, maka hidupnya maka pepatah bijak berkata, selama Anda belum bersahabat dengan masa lalu, enggak bakal maju. Masa lalu mah biar berlalu, biar jadi sejarah, cerita baik, jangan diingat-ingat. Kalau diingat-ingat enggak bakalan maju. Maka manusia diangkat derajatnya hidup ataupun mati, maka bila mana ada orang meninggal, sunnah segera untuk dipulasara, mandikan segera, kafani segera, sholatkan segera, kuburkan segera. Jangan kayak Habil 1 tahun jasadnya digotong-gotong saudaranya. Artinya adalah kalau punya masalah buru-buru beres, jangan sampai masalah timbul. Kenapa? Dientar-entar dengan tetangga kurang bagus sampai 2 tahun lebaran gak ketemu. Kenapa? Minta maafnya dientar-entar. Coba kalau kita ada masalah langsung kita ngalah, minta maaf, selesai, udah. Betul Bu? Pak Ustadz, berat, memang berat, cuman awalnya doang.
Tapi kalau sudah selesai urusan, betul Bu? Maka seperti hanya Qabil, setahun enggak beres-beres. Kenapa? Tidak langsung diselesaikan permasalahannya. Masalah bila mana dientar-entar, dinanti-nanti, masalah akan semakin bermasalah. Ujung-ujungnya masalah kita seperti halnya benang kusut yang enggak kelihatan ujungnya. Bu, ngerti benang kusut? Ada benang kusut, enggak kelihatan ujungnya. Coba gimana itu? Kita tarik tambah kusut, dibiarin enggak kelar-kelar. Seperti itulah kalau menunda-nunda permasalahan. Maka manusia ketika hidup dihormati, sudah meninggal pun dihormati, kuburkan segera. Ibu rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit. Pak Ustaz, itu kenapa burung gagak bahasanya gurob? Nah, ini butelaha bahasanya. Gurob itu berasal dari akar kata gurub. Gurub itu apa? Terbenam matahari. Gurubus syamsi, terbenam matahari. Maka sholat ketika terbenam matahari disebut sholat maghrib. Betul Bu? Ketika maghrib gelap apa terang? Gelap. Karena gelap, matahari sudah terbenam, sholat maghrib dilaksanakan, maka burung gagak yang bulunya berwarna hitam dinamakanlah gurob, karena memang akar katanya sama seperti maghrib. Maghrib adalah waktu saat matahari terbenam. Gurubus syamsi, dinamakanlah burung gagak dengan gurob. Jadi bahasa Arabnya burung gagak itu gurob. Oh Bu, gitu. Maka karena maghrib sudah tidak ada cahaya, sudah tidak ada terang, gelap gulita. Seperti itu pula burung gagak, dari mulai paruhnya, matanya, bulunya, kakinya, semuanya warnanya hitam. Oh, hebatnya tuh Quran tuh. Paruhnya warnanya hitam, matanya hitam, bulunya hitam, kakinya, disebutlah gurob, seperti hanya waktu maghrib yang sudah tidak ada lagi cahaya terang, hitam semuanya. Itulah burung gagak. Jadi kalau ada orang kulit warnanya pakai gamis warnanya, kaos kaki warnanya, kerudung warnanya, kacamata warnanya, tuh si jangan, enggak boleh. Lain itu mah menyesuaikan baju. Kan begitu Bu, kalau item gitu ya. Selanjutnya. Nah, hebatnya burung gagak ini hidupnya berkelompok, hidupnya bermasyarakat, enggak dewek-dewekan. Burung gagak baik hidupnya bermasyarakat, hidupnya bergaul, kumpul ama orang, jangan kalah ama burung. Burung aja hidupnya bertetangga, bermasyarakat, bersosial. Dan yang lebih dahsyatnya, nah ini, burung gagak itu kalau berhubungan dengan pasangannya burung gagak yang berjenis kelamin perempuan, betina, itu tempat berhubungannya tidak boleh ada yang lain tahu, tersembunyi, kalau perlu masuk ke gua. Tuh burung gagak aja begitu Bu, nutupin aurat, jangan sampai orang tahu. Dan hebatnya burung gagak itu setia, hanya
satu betinanya enggak mau sama yang lain. Burung gagak aja. Esailah, kenceng banget. Burung gagak aja setia. Burung gagak aja. Iya, burung gagak. Maka ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena burung gagak ini warnanya hitam, paruhnya hitam, bulunya hitam, matanya hitam, kakinya hitam, sekaligus menjadi inspirator yang ngajarin menguburkan mayit kepada Qabil yang membunuh Habil. Inilah sejarahnya. Mungkin karena burung gagak yang bulunya berwarna hitam, manusia masa kini memilih pakaian berwarna hitam ketika berbela sungkawa atau ketika berkabung. Oh, bu sejarahnya nih. Kenapa kalau orang meninggal pada pakai baju, padahal yang putih cakep, tapi kenapa orang-orang cenderung pakai warna baju hitam? Karena hitam simbol bersedih, berduka. Sepertinya burung gagak yang menjadi inspirator ketika menunjukkan, mengarahkan, mengajarkan, menguburkan jenazah mayit burung tersebut, Qabil sekarang bisa menguburkan jenazah Habil yang sudah 1 tahun dia bunuh. Maka inilah salah satu alasannya kenapa manusia sekarang kalau orang meninggal cenderung ketika berduka, berbelasungkawa, menggunakan pakaian bernuansa warna hitam. Jadi inilah rahasianya. Oh, baru tahu Pak Ustadz. Tuh, Al-Quran yang mengajarkan. Setelah jenazah Habil dikubur oleh Qabil, tetap yang namanya bersalah mah ngerasa bersalah. Sudah 1 tahun dibunuh tapi enggak dikuburin, merasa bersalah kepada ayahnya, kepada ibunya. Maka orang yang bersalah dan tidak menyelesaikan masalahnya, maka dia seakan-akan hidup dengan bertopeng. Bu, saya ulangi. Orang yang bermasalah dan hidup dalam luang lingkup bermasalah, masa lalunya bermasalah, dirinya bermasalah, dan masalahnya tidak diselesaikan, maka dia hidup di dunia menggunakan topeng, kemana-mana membawa beban masalah. Itulah yang dirasakan oleh Qabil, merasa nyesel, merasa bersalah karena sudah membunuh saudaranya. Karena masalah ini, karena dosa membunuh ini yang terjadi. Maka sejak itulah, karena dosa membunuh saudaranya, Qabil membunuh Habil, maka wajah Qabil menjadi hitam sehingga dia mati. Maka di kisi-kisi di grup saya ceritain, ada orang meninggal terus wajahnya menjadi hitam. Oh, bu, inilah rahasianya. Qabil itu tidak tobat, tidak bertobat, tidak mengakui, tidak menyelesaikan masalahnya, ditahan masalahnya, enggak minta maaf, enggak ngaku, enggak bertobat, sehingga menghitamlah mukanya. Kenapa menghitam mukanya? Dari perasaan senantiasa bersalah yang dia tahan, dia sembunyikan sepanjang hidupnya hingga wajahnya menjadi hitam sampai matinya. Maka saya sering di lapangan ketika ada orang meninggal kaget, padahal mah kehidupannya tapi kenapa ketika meninggal kok jadi, jangan-jangan. Nah, inilah bu, makanya pentingnya ngebersihin hati.
bersihin hati supaya orang meninggal tuh bersih, tidak sampai mukanya menjadi hitam kelam. Kenapa? Pasti ada masalah yang dipendam, masalah yang disimpan, masalah yang tidak ditaubati, masalah yang belum selesai permasalahannya hingga masalahnya dibawa mati. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Bila mana manusia melakukan kesalahan, maka di dalam hatinya ditulis satu titik berwarna hitam. Berdosa hitam, berdosa hitam, berdosa hitam, berdosa hitam. Semakin banyak dosa, maka hatinya semakin hitam kelam. Kalau sudah hitam mengeras, kalau sudah mengeras tidak akan menerima nasihat apapun. Inilah yang terjadi dengan Kabil. Sesuatu yang ditahan-tahan, berdosa, berdosa, berdosa. Kok berdosa terus Pak Ustaz? Dosanya enggak ditaubatin. Maka dosa yang tidak ditaubatin, dosanya tambah besar hitam titik hati di dalam hatinya. Maka supaya hitamnya tidak melebar, hatinya tidak menghitam, buru-buru bersihin dengan pertobatan. Ilahi las tulil firdau si ahla wa na aqwa ala narir jahimi. Badan kita mah bersih mah enggak, cuman belajar tidak terlalu kotor. Ibu rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah pertama, pembelajaran pertama berkaitan burung gagak sebagai inspirasi ketika kisah pembunuhan Qabil dan Habil. Yang kedua, nah ini yang tak kalah penting. Bila mana orang meninggal, tentu bakal ada orang yang ditinggalkan. Ayahnya meninggal, anaknya sedih. Ayahnya meninggal, ibunya sedih. Suaminya meninggal, istrinya menangis. Betul, Bu? Nah, maka ketika ada orang meninggal, pasti orang-orang dekatnya merasa kehilangan. Betul, Bu? Emak kita meninggal, anaknya pasti merasa kehilangan. Bapaknya meninggal, pasti anaknya sedih. Apalagi bila mana yang meninggal adalah orang yang menjadi tulang punggung keluarga, yang ngurusin keluarga, yang bayarin listrik, bayarin SPP, yang ngidupin rumah, ngasih uang jajan, semuanya dihandle ama ini orang. Meninggal, maka wajar bila mana ada seorang suami meninggal, dan suami adalah tumpuan harapan, ujung tombak keluarga, maka betapa banyak seorang istri menjerit-jerit, meronta-ronta, ya Allah, abang, anak-anak masih gimana ini bang, ilah motor belum lun, rumah cicilan baru sisanya 14 tak, aduh. Nah, Bu, sering gitu lihat, Bu. Nah, bila mana seorang suami meninggal, pasti goncanglah kehidupan keluarga. Yang dipermasalahkan adalah masalah kehidupan. Bapak, anak-anak masih kecil, terus bagaimana makannya? Anak-anak masih sekolah, siapa yang bayar SPP?
Ayah, motor belum lunas. Siapa yang bayar cicil? Yang dipermasalahkan adalah masalah mater. Nah, lagi-lagi yang menjadi inspirasi memberikan pelajaran adalah burung gagak. Hebat burung gagak tuh, Bu. Lihat nih kisahnya. Burung gagak itu kalau sudah besar semuanya hitam, paruhnya hitam, matanya hitam, bulunya hitam, kakinya. Itu kalau dewasa justru ketika bayinya semuanya putih. Nah, ini Bu. Ini namanya anak bayi burung gagak baru netes. Noh, gua lihat noh. Ini anak gagak ini. Kalau udah tua warnanya hitam, paruhnya hitam, matanya hitam, bulunya hitam, kakinya. Tapi ketika anaknya warnanya, nah inilah yang terjadi. Apa yang terjadi? Ketika burung gagak melihat telurnya netes, ternyata anaknya tidak sama warnanya dengan bulu emaknya. Emaknya mah warnanya, anaknya warnanya. Kata emaknya, anak siapa lu? Dah, emaknya warnanya hitam, anaknya putih. Ini burung gagak yang masih kecil, karena dianggap bukan anaknya, ditinggalin oleh emaknya. Tuh Bu, lihat, ditinggalin. Bayangkan, burung baru netes dari telur ditinggalin sama emaknya. Menurut Ibu, kira-kira hidup itu burung gagak? Saya ulangi, burung baru netes, baru netes nih dari telur, ditinggalin sama emaknya, kira-kira burungnya hidup? Burungnya hidup kira-kira? Menurut kita, burungnya hidup kira-kira? Dari mana makannya? Gimana makannya? Seperti itu seorang istri ketika suaminya meninggal, yang dipermasalahkan makan materi rizki dari mana? Nah, burung gagak, lihat Bu, ditinggalin sama emaknya baru netes. Netes, ditinggalin sama emaknya. Kata emaknya, anak siapa lo? Duh, kok warnanya putih? Bapak lu warnanya hitam, emaknya kenapa anaknya? Dah, anak tetangga kali lo itu mah. Wah, ditinggalin Bu. Burung gagak ninggalin itu anaknya baru netes. Cuit, cuit, cuit Bu. Ilaha illallah. Menurut ukuran kita, ya mati ini mah. Mati udah pasti. Dah, makannya gimana? Dari mana makannya? Coba Bu. Ini baru netes. Lihatlah doanya yang hebat tadi burung gagak. Nah, di doanya Bu, Allahumma rzuqna kama tarzuqul bugos. Ini doa seorang ulama. Ya Allah, ini doa yang sering saya pakai. Rahasia ini mah. Ini rahasianya Bu. Allahumma rzuqna kama tarzuqul bugos. Ya Allah, berikan saya rizki seperti halnya engkau memberikan rizki kepada anak burung gagak. Bagaimana cara Allah memberikan rizki kepada anak burung gagak yang baru netes dari telurnya, ditinggalin sama emaknya? Kalau bukan turun tangan kekuasaan Allah, mati itu burung gagak Bu. Betul Bu? Hebatnya itu burung gagak, ditinggalin emaknya, ditinggalin bapaknya, hidup. Kenapa? Dijamin rizkinya sama Allah. Bagaimana hebatnya rizkinya burung gagak? Nah Bu, hikmah pelajarannya, Pak Ustadz, burung gagak kalau udah dewasa, kalau udah tua, kenapa hitam? Tapi kalau masih kecil, kenapa warnanya? Pelajaran pentingnya, inilah pelajarannya. Warna burung gagak ketika netes namanya bugos. Itu ketika kecil burung gagak warnanya putih. Tapi kalau udah gede namanya gurob, berubah menjadi hitam.
Seperti itulah perjalanan kebanyakan manusia yang awalnya terlahir putih, bersih, fitrah, udah tua jadi hitam kotor gara-gara dosa. Seperti itulah burung gagak memberikan sebuah pelajaran penting. Netes dari telur hitam. Siapapun anak yang lahir ke muka bumi tidak membawa dosa. Yang berdosa ma bapaknya. Anak mah fitrah semuanya. Walaupun ketika netes burung gagak ini warnanya putih, sudah besar menghitam. Seperti itulah perjalanan manusia. Ketika lahir ke alam dunia fitrah, tapi sudah dewasa menghitam karena debu-debu dosa maksiat yang dilakukan oleh manusia. Terus bagaimana kisahnya ini anak burung gagak, Pak Ustaz? Nah, ini kisahnya. Inilah settingan bagaimana sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walau burung gagak yang kecil mungil ini baru netes dari telurnya, ditinggalkan oleh ayahnya, ditinggalkan oleh ibunya. Kok ditinggalin? Karena bulunya berbeda dengan bulu ibunya. Ibunya hitam, anaknya putih, emaknya gak nerima. Yang kedua, ketika netes, anak burung gagak ini mengeluarkan bau aroma busuk. Netes busuk, Bu. Nah, dari bau busuk ini, baru netes dari telur, ditinggalkan oleh emak bapaknya, settingan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dari bau busuk yang menyengat yang keluar dari cangkang telur bekas ini anak burung gagak, datanglah serangga, datanglah kupu-kupu, datanglah semut pada datang. Kenapa? Nyamperin bau. Lihat settingan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara ada bau busuk, semut pada banyak, serangga pada banyak. Yang ada itu burung gagak lagi lapar. Rizkinya datang sendiri. Semut datang, serangga datang. Siapa yang ngatur ini semua? La ilaha. Menurut ukuran kita, ya mati nih burung gagak, mati. Tapi ciptaan Allah enggak ada yang sempurna. Walaupun ditinggalkan oleh orang tua yatim piatu dalam keadaan lemah, ini burung gagak lemah selemah-lemahnya. Enggak ada yang ngasih makan, ngasih rizki, tapi Allah sudah jamin rizkinya. Dari buru bau busuk yang ada, serangga, semut datang, dan itulah menjadi makanannya si bayi burung gagak. Tumbuh besarlah burung gagak walau tidak ada ayah, walau tidak ada ibu. Kenapa? Yang menjamin rizkinya adalah Allah Subhanahu. Maka jangan kalah sama burung gagak. Ayah, anak masih kecil. Ada Allah. Ada Allah. Maka Allah sudah menjamin yang terakhir. Di dalam surah Hud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata di muka bumi melainkan Allah lah yang menanggung rizkinya. Walau ini bayi burung gagak ditinggalkan oleh emaknya, tapi rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Yakin rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang terakhir. Ini paling penting pertanyaannya. Kalau rizki anak burung gagak. Pertanyaannya, rizki yang nyamperin, ini burung gagak nih anaknya. Rizki anak burung gagak, rizki yang nyamperin
atau ini burung gagak yang nyari rizki yang nyamperin? Satu. Yang kedua, rizki burung gagak yang udah gede emak bapaknya, rizki yang nyamperin atau burung gagak yang nyari? Burung gagak yang nyari. Kira-kira ibu mau yang mana? Rizki yang nyamperin atau rizki yang ngejar kita, atau kita ngejar maunya? Rizki nyamperin, jangan kita ngejar-ngejar. Syaratnya satu, putih kayak burung gagak. Itu rizkinya. Betul, Bu? Burung gagak yang hitam, nyari apa dicari? Nyari. Kalau mau dicari rezeki, kudu warnanya putih kayak anak burung gagak. Hatinya bersih, antinya antem, enggak ada iri, enggak ada dengki. Rezeki bakal dibuka pintu-pintu berkahnya oleh Allah datang ke kita. Kenapa? Karena kita hatinya bersih. Maka inilah burung gagak sang inspirator, bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa taala mengatur rezeki manusia. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, berkah, dan senantiasa diangkat derajat. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Cell. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Cell, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.